Harapan ini menyambut hari ulang tahun DKI ke-491 hari ini, SeaWorld Ancol menyuguhkan konsep atraksi ondel-ondel menari dalam air atau ondel-ondel underwater. Wah, nah ini event ini akan berlangsung hingga Senin 25 Juni mendatang. Selain atraksi ondel-ondel underwater, panitia juga menampilkan atraksi para penyelam yang melakukan aksi bela diri silat dalam air. Aksi ini berlangsung sekitar 10 menit. Ada dua patung ondel-ondel, masing-masing memiliki berat 30 kg. Dua penyelam SeaWorld, Fahri dan Aditya, mengaku butuh waktu latihan selama satu minggu untuk melakukan aksi ini. Keduanya juga mengaku tidak mudah melakukan aksi silat di dalam air sambil memainkan ondel-ondel, seperti layaknya di darat. Kedalaman air hingga 8 meter ditambah tekanan dan arus air menjadi kendala utama selama latihan. Kalau konsep ini dari tim operasional SeaWorld Ancol ya, mungkin cari materi dari dulu juga pernah ada di SeaWorld, ondel-ondel di dalam air, sekarang dikeluarkan kembali seperti ini. Untuk berat ada 30 kilo, tapi untuk antisipasi takutnya ini kan bahan-bahan mengapung, jadi kita tambahin pemberat agar bisa turun, agar bisa stabil di dalam, gitu. Kalau kendalanya, yang pasti yaitu ngelawan arus air, ngelawan tekanan di dalam air, dan juga pasti nggak semudah main ondel-ondel di darat gitu.